pelajar-pelajar kat situ kata bukan setakat dia pernah dengar tau. Dia sendiri pernah nampak askar-askar Jepun berkawat pada waktu tengah malam tau. Hi guys, assalamualaikum, welcome back to my YouTube channel. Hi guys. Okay guys, so hari ni kita nak cerita pasal sekolah-sekolah yang terseram dekat dalam Malaysia. Tak silap aku dulu, aku pernah buat satu konten tetapi konten tu aku hanya menyebutkan beberapa sekolah. So sekarang kita akan sambung beberapa sekolah yang sangat-sangat famous, terkenal dengan cerita-cerita seram dia kan. So kalau korang pergi dekat sekolah korang, korang mesti pernah dengarkan cerita-cerita hantu. Orang cakap mostly sekolah-sekolah yang ada dekat dunia ni, bukan dekat Malaysia je tapi ada dekat dunia ni juga, banyak cerita-cerita seram dan katanya semua sekolah lah boleh katakan ada kisah dia yang tersendiri, betul tak? Tapi korang tahu tak, dekat dalam Malaysia ni ada juga banyak sekolah-sekolah yang menyeramkan dan mempunyai kisah-kisah mistik yang tersendiri. So mostly sekolah-sekolah ni jadi seram disebabkan sejarah dan juga kisah silam masa sekolah ini dibangunkan. So kiranya sejarah-sejarah waktu-waktu dululah, macam mana dia dibangunkan, masa awal-awal dia beroperasi. So jadinya jadi seram sebabkan kisah-kisah sejarah dulu-dulu geng. So geng, hari ni kita nak cerita antara sekolah-sekolah yang terseram dan juga cerita-cerita seram yang famous yang berlegar-legar di dalam sekolah-sekolah ini. So sekolah yang pertama adalah Sekolah Kebangsaan Danau Perdana di Kuala Lumpur. Kalau korang tengok kan, gambar-gambar sekolah ni pun dah boleh buat korang rasa meremang dan juga merinding. Daripada gambar dan juga daripada video sendiri pun korang boleh nampak sekolah ni telah lama ditinggalkan dan dibiarkan, tidak beroperasi sampai sekarang. Korang tahu tak, sekolah ni sebenarnya ada banyak gila cerita-cerita seram dan juga cerita-cerita hantu yang pelajar-pelajar dekat sekolah tu pernah alami. So nak dijadikan ceritanya, pada tahun 2005 sekolah ini telah ditutup disebabkan keadaan tanah dekat sekolah tu yang tak selamat dan juga ada keretakan-keretakan pada dinding-dinding sekolah ini semasa sekolah ini masih beroperasi sebelum tahun 2005. So diorang cakap kalau student-student dan juga cikgu-cikgu itu masih ada dekat sekolah tu ataupun sekolah itu masih beroperasi sampai sekarang, pelajar-pelajar dan juga cikgu-cikgu kat situ tidak akan selamat. Faktor-faktor keselamatan, so sekolah ini telah ditutup sepenuhnya pada tahun 2005. So cerita hantu yang famous dekat dalam sekolah ni, kalau korang nak tahulah kan, orang cakap sekolah ini telah didiami oleh seekor pontianak. Dan pontianak ini adalah roh wanita yang meninggal dunia waktu dia mengandung. Kiranya waktu dia mengandung tu, dia meninggal dunia tau dekat sekolah tu. Ada juga yang cakap pontianak ini merupakan salah seorang tukang cuci dekat sekolah itu dan dia meninggal ketika dia bertugas dekat dalam sekolah tu geng. So roh dia tak tenang dekat situ, so dia kembali balik dekat sekolah tu untuk menakutkan semua orang dan menjadi entiti yang sangat-sangat menyeramkan dekat sekolah tu. So kalau korang search dekat YouTube kan pasal sekolah ni kan, ada banyak gila geng-geng eksplorasi, geng-geng ghost hunting pergi dekat sekolah ni untuk mencari entiti-entiti yang seram dekat dalam sekitar kawasan sekolah tu. Kalau korang tengok sendiri, bangunan-bangunan dekat sekolah yang ditinggalkan ni memang sangat-sangat menakutkan. Dia memang tak sama lah, dia punya aura tu memang lain lah daripada sekolah-sekolah yang lain. So that's why lah sekolah ini telah menjadi antara sekolah-sekolah yang paling seram dekat dalam Malaysia. So sekolah yang paling seram nombor 2 adalah sekolah SMJK Confucian dan sekolah Methodist Boys School di Kuala Lumpur. Kalau sekolah-sekolah yang tertua dekat dalam Malaysia ni, ia mesti berkait dengan penggunaan sekolah ini masa terjadinya Perang Dunia Kedua kan. So dua buah sekolah ini telah dikaitkan dengan kegunaannya waktu zaman Perang Dunia Kedua tau geng. Nak dijadikan ceritanya, sekolah Methodist Boys ini telah
ditubuhkan pada tahun 1897 dan ia menjadikan sekolah ini antara sekolah yang tertua dekat Malaysia. So, untuk sekolah SMJK Confucian pula, ia telah dibina pada tahun 1906. So, kedua-dua buah sekolah ini dikatakan antara sekolah-sekolah yang tertua. So, kalau sekolah yang tertua, mesti ada banyak gila sejarah yang telah terjadi dekat sekolah tu. Waktu-waktu zaman Perang Dunia Kedua, waktu zaman pendudukan Jepun, confirm diorang pakai sekolah-sekolah ini. So, kedua-dua sekolah ini dikatakan telah dihubungkan melalui satu terowong bawah tanah yang dibuat masa pendudukan Jepun dahulu kala. So, antara kisah-kisah seram dekat dua buah sekolah ini adalah pelajar-pelajar diorang cakap, diorang selalu nampak roh-roh yang berkeliaran di sekitar dewan sekolah diorang pada waktu malam. Dan diorang rasa roh-roh tu memang real. Bukannya macam dakwaan yang main-main sahaja kan. Lepas tu, ada ramai gila pelajar daripada kedua-dua buah sekolah ini cakap diorang selalu dengar bunyi-bunyi yang pelik dekat padang dua-dua buah sekolah ni tau. Bunyi-bunyi pelik tu berkemungkinan adalah bunyi tentera Jepun yang berkawat dan berlatih perang dekat sekitar padang kawasan sekolah diorang. So, katanya waktu malam je diorang mesti dengar benda-benda pelik ni dekat padang kawat diorang. Antaranya, pelajar-pelajar kat situ kata bukan setakat dia pernah dengar tau. Dia sendiri pernah nampak askar-askar Jepun berkawat pada waktu tengah malam tau kan. So, memang sangat-sangat scary. Kau bayangkan, kau dekat asrama kan. Kau pergi sekolah ni, and then kau duduk asrama. And waktu malam, korang terjaga and korang ternampak askar-askar Jepun yang sedang berkawat. Memang sangat-sangat menakutkan kan. So, sekolah ketiga yang dikatakan antara sekolah-sekolah yang terseram dekat Malaysia adalah Sekolah Menengah Kebangsaan Ceras yang terletak di Kuala Lumpur. Sekolah ini lebih dikenali sebagai Sekolah Jalan Ceras yang telah ditubuhkan pada tahun 1964 dan ia terletak di Jalan Yaakob, Bandar Tun Razak yang berhampiran dengan pusat bandaraya Kuala Lumpur. So, korang nak tahu tak kenapa diorang cakap sekolah ni antara sekolah yang terseram, padahal dia punya penubuhan tu tak adalah lama sangat kan berbanding dengan sekolah-sekolah yang ditubuhkan pada tahun 1800 lebih kan. Sekolah ini dikatakan famous disebabkan satu kejadian yang sangat-sangat memeranjatkan Malaysia tau. Ada satu kejadian yang berlaku pada sekolah itu. So, dulu pernah viral pasal sekolah ini tentang seorang pelajar perempuan sekolah ni telah dirasuk secara besar-besaran geng. Dan video pelajar tersebut telah dirakam menggunakan kamera dan dia telah dilihat bermain dengan sebilah gunting di sepanjang koridor sekolah itu geng. So, kalau korang nak tengok video tu, aku akan sertakan video viral pasal sekolah ni. So, dalam video tersebut, korang boleh nampak pelajar perempuan tu masa dia kena rasuk tu, dia dilihat menendang-nendang pintu bilik kelas dan juga memecahkan tingkap kaca dengan tangan kosong, geng. So, kiranya guna bare hand dia lah dia buat semua tu. So, bila diorang gali balik, rupa-rupanya kes ini bukanlah kes kerasukan pertama yang viral dekat sekolah tu. Sebenarnya ada banyak sangat-sangat kes kerasukan dekat dalam sekolah ni, geng. Cuma diorang tak gembar-gemburkan je. Cuma kali ni je diorang viralkan sebab kejadian kena rasuk sambil pegang gunting tu memang sangat-sangat pelik dan sangat-sangat menakutkan lah waktu tu. So, disebabkan itu juga, sekolah ini telah tersenarai sebagai sekolah yang terseram dekat dalam Malaysia. So, itu saja antara sekolah-sekolah yang terseram dekat dalam Malaysia. Apa pendapat korang? Korang pernah pergi ke sekolah-sekolah ini ataupun korang ada pengalaman-pengalaman seram dekat sekolah korang sendiri? Sila kongsikan pengalaman korang dekat komen di bawah dan jangan lupa untuk like dan subscribe video aku. So, itu saja untuk video kita hari ini. Make it great and always stay safe. Bye!